Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 4 Mei 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, dari Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat semakin padat. Bahkan ekor kendaraan mengular hingga ke perbatasan kota Bandung pada H+3 lebaran ini, Rabu 4 Mei 2022. Pantauan terkini di lapangan, antrean kendaraan sudah terjadi di setiap budi kota Bandung. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan rekan Hilman Kamaludin, jurnalis dari Tribun Jabar yang sudah ada di lokasi. Silakan rekan Hilman. Halo, rekan Hilman. Ya, selamat siang ya, halo. Ya, selamat siang. Silakan rekan Hilman dengan laporan Anda. Ya, bisa saya laporkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Lembang ini pada H+2 lebaran ini semakin padat dari jika dibandingkan dengan hari H dan H+1 kemarin. Nah, di mana untuk ekor kendaraan telah mengular di kawasan Kota Bandung pada H+2 lebaran ini. Kemudian aparat kepolisian juga tetap menerapkan skema one way. Khusus untuk hari ini, polisi sudah menerapkan sekitar 5 kali one way dari arah Kota Bandung ke Lembang. One way ini diterapkan beberapa kali dengan durasi waktu sekitar 15 menit dari arah Kota Bandung ke Lembang. Kemudian aparat kepolisian juga tetap menerapkan one way dari arah Lembang maupun Kota Bandung. Nah, khusus untuk hari H kemarin sampai H+1 kemarin, kendaraan yang masuk ke kawasan Lembang sudah mencapai sekitar 32.000 kendaraan. Jumlah kendaraan itu pada H+2 pertamanya mencapai 17.000 kendaraan, 15.000 kendaraan masuk ke Lembang dan baru masuk ke luar Lembang sendiri. Kemudian aparat kepolisian juga terus menjaga pengaturan arus lalu lintas hingga malam hari. Bahkan kemarin sudah 28 kali one way diterapkan sejak pagi hingga malam hari. Khusus untuk tingkat kunjungan di kawasan objek wisata sendiri ada kenaikan sekitar 25% dari hari biasanya. Begitupun dengan arus volume kendaraan mengalami peningkatan signifikan antara 30 hingga 25%. Untuk kunjungan ke objek wisata TGA Lembang sendiri kemarin mencapai 2.000 pengunjung dalam satu hari sejak pagi hingga siang hari. Untuk petugas di objek wisata sendiri disiagakan ya, Satgas COVID dari objek wisata sendiri. Kemudian protokol kesehatan juga tetap diterapkan di objek wisata TGA Lembang. Selain di TGA Lembang, pengunjung juga pada H+2 lebaran ini memadati kawasan objek wisata Palm House, kemudian di Asia Afrika Lembang, dan floating market. Kebanyakan untuk wisatawan yang datang ke objek wisata Lembang ini masih didominasi dari luar daerah seperti Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan untuk wisatawan lokal sendiri masih tidak terlalu banyak karena didominasi dari luar daerah sendiri. Kemudian aparat kepolisian pada H+2 lebaran ini tetap menjagakan petugas terutama untuk mengurai kemacetan. Kemudian one way juga tetap diterapkan beberapa kali. Sejak hari ini baru 5 kali one way, tapi kemungkinan jika dibandingkan dengan malam hari bakal terus bertambah. One way sendiri diterapkan untuk mengurai kemacetan agar kepadatan tidak terlalu terjadi, terutama dari arah Kota Bandung ke Lembang. Pada malam hari sendiri, aparat kepolisian tetap mengatur arus lalu lintas, terutama dari arah Lembang menuju Kota Bandung, supaya kendaraan bisa tidak terlalu padat. Itu kendaraan kemarin, pada malam hari kemarin, kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung sudah bisa diatasi kepadatannya, sehingga arus lalu lintas kembali lancar sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun aparat dari aparat kepolisian, polisi bakal tetap menerapkan skema one way hingga puncak kedatangan wisatawan pada akhir pekan nanti atau sejak hari Jumat hingga hari Minggu akhir pekan nanti. Kabarnya aparat kepolisian bakal terus mempertebal petugas di titik-titik rawan kemacetan seperti di kawasan Palm House dan TGA Lembang. Kemudian di arah alun-alun Lembang, termasuk ke daerah Cikole Lembang.
Titik simpul kemacetan tersebut disiagakan petugas untuk mengurai kemacetan. Kabarnya ada sekitar 15 petugas yang akan mengurai kemacetan di titik kemacetan itu. Nantinya petugas 15 petugas tersebut akan berpatroli ke titik-titik rawan kemacetan, terutama di sekitar Pamhos dan TGA Lembang. Seperti itu, ya. Baik, Tribunus, terkait situasi di sana juga, rekan Hilmar sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudiryanto. Berikut keterangan lengkapnya. Baik, pada hari ini dari jam 8.00 kami telah melaksanakan one way sebanyak 5 kali dikarenakan arus wisata yang dari Bandung ke Lembang ekor jadi Eldorado. Adapun kami lakukan CPCB, melakukan one way penggal dari Saung Pingkolan sampai dengan Oto Panhos, kita masukkan satu lajur. Demikian. Berarti kepadatan itu sudah masuk ke daerah Kota Bandung berarti, Bang? Demikian. Untuk kepadatan sudah sampai di perbatasan Kota Bandung. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. H+3 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang terpantau masih ramai lancar. Jalur Lintas Jambi-Palembang ini merupakan salah satu jalur lintas bagi pemudik yang mengarah dari Kota Jambi menuju Palembang, Lampung, hingga Jakarta. Selengkapnya pantauan di sana akan disampaikan jurnalis Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Bahri. Silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea dan Tribun, sudah saya sampaikan bahwa untuk arus lalu lintas di H+3 yang lintas Jambi Palembang terpantau cukup ramai dengan jumlah kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sementara itu juga di H+3 ini terpantau ada kendaraan bus yang melintas di kawasan Jalan Lintas Jambi Palembang ini, karena memang arus balik begitu sudah terlihat dari Jalan Lintas Jambi Palembang ini. Dan untuk Tribunus dapat disampaikan bahwa untuk Jalan Lintas Jambi Palembang ini merupakan jalan lintas yang menuju ke Palembang, kemudian ke Lampung, Jakarta, dan sekitarnya. Sementara untuk di Kota Jambi itu bisa melintas ke arah Pekanbaru, kemudian ke arah Riau, dan juga Padang Sumatera Barat. Nah, sementara itu berdasarkan informasi atau data yang terima dari pihak kepolisian per tanggal 28 April lalu, setidaknya ada 29.280 kendaraan melintas keluar wilayah Provinsi Jambi dalam arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Artinya ini ada peningkatan yang signifikan untuk masyarakat yang melintas di jalan lintas ini dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Sementara itu untuk pantauan arus mudik kali ini terpantau lebih banyak kendaraan yang melintas dari wilayah Provinsi Jambi dibandingkan dengan kendaraan yang masuk. Artinya jalan lintas ini cukup padat dengan masyarakat yang melakukan mudik ke arah Palembang, ke Lampung, Jakarta, ataupun ke arah Riau dan juga ke Padang. Sementara itu untuk Tribunus yang mungkin melintas ke jalan lintas yang di Palembang ini kembali mengingatkan bahwa untuk jalan lintas ini perlu diwaspadai karena memang untuk jalan ini menurut saya itu ada sejumlah titik kerusakan jalan, baik itu dalam kondisi aspal yang terkelupas, kemudian aspal yang bergelombang, ataupun aspal yang juga berlubang, begitu, sehingga perlu diperhatikan untuk pengendara ataupun pemudik yang melintas di jalur ini. Sementara itu dapat juga dimanfaatkan untuk pemudik yang melintas jalur ini ketika ingin beristirahat, ada sejumlah pos pelayanan ataupun pos pengamanan dan sejumlah rest area di sejumlah pom bensin yang dapat dimanfaatkan untuk pemudik yang melintas di jalur ini untuk melakukan istirahat. Dan kembali mengingatkan untuk Tribuners tetap yang mudik untuk tetap menjaga diri, kemudian menjaga kesehatan, dan juga tetap memantau atau melihat kondisi daripada kendaraan yang digunakan untuk kembali ke mudik. Demikian rekan Dea. Baik. Sebenarnya berikut kami tampilkan keterangan dari Kapus Lantas Simpang Gadu. Mohon maaf Tribuners, kita lanjut ke informasi berikutnya. Para pemudik yang hendak melintas jalan lintas tengah atau Jalinteng, tepatnya Sekayu Lubuk Linggau, harap berhati-hati. Sebab akses jalan tersebut kini banyak terdapat tambal sulam dan perbaikan jalan longsor tepatnya di bibir Sungai Musi. Selengkapnya, pantauan di sana sebenarnya seperti apa? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fajri Ramadan, reporter dari Sriwijaya Post di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribunus yang dimanapun berada. Perlu
kami informasikan kondisi jalan lintas tengah saat ini Sekayu Lubuk Linggau dalam keadaan kondisi tambal sulam, di mana kondisi tambal sulam ini terjadi sebelum Idul Fitri. Perbaikan sendiri dilakukan oleh Dinas Balai Besar Jalan untuk memuluskan jalan, di mana kondisi jalan tersebut sempat sempat mengganggu pengendara. Titik rawan kemacetan sendiri itu terjadi di ini tambal sulam terdapat di Desa Bailangu Timur atau Desa Ipil, di mana terdapat di KM 92 Desa Teluk dan KM 96 Desa Ipil. Tambal sulam sendiri bervariasi, oleh karena itu pengendara yang melintas lebih berhati-hati. Selain itu, untuk jalur mudik di jalan lintas tengah ini lancar, tidak ada kemacetan sama sekali. Sedangkan untuk di Jalintim juga lancar H+3. Oleh karena itu, pihak Satlantas Polres Muba mengimbau bagi para pengendara untuk melintas di Jalinteng agar hati-hati tambal sulam dan rawan longsor. Sedangkan untuk Jalintim, Satlantas Polres Muba mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pasar tumpah dan kemacetan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribunus rekan Fajri juga sudah melakukan wawancara bersama Kapos Lantas Simpang Gardu Aibda Alimin Fikri. Berikut keterangan lengkapnya. Izin Bang, kondisi arus lalu lintas di Jalinteng saat ini gimana Bang ya Bang? Kalau untuk di Jalinteng untuk sampai saat ini alhamdulillah masih aman lancar. Ya. Untuk kemacetan alhamdulillah tidak ada. Kalau untuk kondisi jalan Bang gimana Bang? Untuk kondisi jalan masih tambal sulam. Alhamdulillah. Kalau di jalan sendiri titik-titik kemacetan di mana Bang? Kalau untuk yang rawan kemacetan itu di daerah Bailangu Timur sama di daerah Epil. Itu apa Bang penyebabnya Bang itu Bang? Itu satu jalan longsor sama jalan rusak. Selain itu Bang, ada nggak di Jalinteng ini apa pasar tumpah? Apa enggak? Kalau untuk pasar tumpah nggak ada, itu yang di dekat jembatan Teluk, tapi itu nggak mengganggu jalan. Untuk tambal sulam sendiri Bang, masih berapa kilo Bang? Itu di kilometer 92 Desa Teluk sama di kilometer 96 itu daerah Desa Ipil. Sejauh ini terpantau arus lalu lintas mudik Bang, banyak plat daerah mana Bang? Monitor. Plat dari luar kota, dari luar Jawa, apa dari Pulau Jawa, seperti itu. Himbauan untuk para pemudik kan? Kalau himbauan untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, tertib, jangan melawan arah karena itu bisa menghambat diri kita sendiri dan orang lain. Kalau untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk kepadatan lalu lintas sampai saat ini sudah cukup signifikan meningkat atau gimana kemarin? Kalau untuk hari ini relatif lenggang, yang agak padat. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan kapten dekat ini kami? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku deteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sego Ngombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan saya dapat kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya bahasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahasa. Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kembali di Live Update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya di Kalimantan Timur. Di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 tahun Masehi, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tenggarong juga menyelenggarakan salat Id bersama. Pihak lapas juga memberikan remisi khusus bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga melakukan inovasi dalam memberikan layanan jenguk keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bagaimana situasi di sana saat itu akan dilaporkan oleh rekan Aris Joni, reporter dari Tribun Kaltim yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Aris. Terima kasih Dea di studio. Di mana pada Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, lapas kelas 2 Tenggarong memiliki sebuah inovasi baru di mana warga binaan dapat berkomunikasi atau say hello secara langsung melalui akun virtual bersama dengan pihak keluarga, yakni melalui Zoom meeting, di mana itu Zoom meeting tersebut difasilitasi oleh pihak lapas yang memfasilitasi keluarga daripada warga binaan yang ingin menyapa keluarganya yang ada di dalam lapas. Pada hari pertama, lapas Tenggarong memfasilitasi sebanyak 25 keluarga warga binaan yang menggunakan Zoom meeting setelah melakukan penitipan makanan. Jadi pada hari pertama itu ada sebanyak 25 keluarga yang menitipkan makanan, setelah itu diberi kesempatan untuk menyapa keluarganya yang berada di dalam lapas. Jadi
mereka bisa saling bertatap muka melalui virtual dan berbincang-bincang sekitar 10 sampai 15 menit. Lapas Tenggarong sendiri memfasilitasi sebanyak 3 unit untuk fasilitas video call ini atau Zoom meeting ini guna untuk melancarkan silaturahmi atau komunikasi antara warga binaan dengan pihak keluarga yang mengantar makanan di hari Lebaran. Fasilitas tersebut terus dilaksanakan selama Lebaran ini berlangsung, dan juga di hari biasa juga pihak lapas juga memfasilitasi warga binaan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, namun di hari biasa itu terjadwal. Sementara di hari Lebaran ini juga pihak lapas juga melaksanakan remisi atau ada sekitar 100-an lebih yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Kepala Lapas Tenggarong sendiri, Agus Dwilianto, mengatakan bahwa fasilitas virtual tersebut guna untuk membantu warga binaan agar dapat terus berkomunikasi dengan pihak keluarga, bahkan pada saat momentum Lebaran seperti saat ini. Hingga H+3 ini terpantau fasilitas Zoom meeting tersebut terus digunakan oleh warga atau keluarga warga binaan yang silih berganti berkunjung untuk mengantar makanan. Jadi setelah selesai mengantar makanan, mereka menyempatkan diri untuk ngobrol dengan keluarganya yang ada di dalam lapas binaan. Seperti itu untuk fasilitasi Zoom meeting yang ada di Lapas Tenggarong. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Arif Joni melaporkan langsung di Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Arus balik Lebaran 2022 sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sejak kemarin Selasa, 3 Mei 2022. Pada hari kedua Lebaran itu tercatat ada 34 flight pesawat yang bergerak di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang. Namun bandara masih belum sepadat saat puncak arus mudik pada H-2 Lebaran atau 30 April 2022 lalu. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Cici Nasyanita, jurnalis dari Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea. Jadi kepada Tribunnews saya informasikan memang pada hari kedua Lebaran kemarin masih ada pemudik yang berhendak bepergian di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Namun memang kalau dibandingkan dengan H-2 dan H-1 Lebaran, terjadi penurunan jumlah penumpang ya. Bisa dilihat dari jumlah flight yang bergerak di Bandara Depati Amir. Kemarin pada H-1, H-2 itu jumlah penumpang bisa mencapai 5.000-an per hari dengan jumlah flight 38 flight pada H-2 dan 40 flight pada H-1. Dan juga ada 4 extra flight yakni dari pesawat Wings Air dan juga dari Lion Air dengan tujuan Jakarta Pangkal Pinang dan Palembang Pangkal Pinang. Dan untuk pada hari Lebaran kedua kemarin terpantau memang tidak terlalu padat pada jam-jam pagi dan jam-jam siang karena jumlah flight pada hari itu hanya ada 34 flight dengan 17 flight berangkat dan 17 flight tiba di Bandara Depati Amir. Dan juga beberapa pemudik yang sempat kita wawancarai baru hendak bepergian pada hari itu. Halo? Halo rekan Cici. Rekan Cici?
Baik, Tribuners, kita terlebih dahulu beralih ke informasi berikutnya. Hari kedua, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, masih terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas mudik. Pemudik tampak pergi melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada hari ini Rabu 4 Mei 2022 dini hari. Puluhan kendaraan roda 4 mengantre untuk masuk ke dalam kapal Titian Nusantara di Dermaga 2. Pantauan selengkapnya dini hari tadi di sana akan dilaporkan reporter dari Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Samson. Terus silakan dengan informasi Anda. Ya, halo, baik. Rekan Gilbert. Ya, baik. Nah, dapat disampaikan. Baik ya. Dapat disampaikan ya. Dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada H+2 Lebaran 2022 masih terdapat pengemudi atau masyarakat yang melakukan aktivitas mudik yang berangkat melalui Pelabuhan Merak, Banten. Dari pantauan yang dapat disampaikan, terlihat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi pada Dermaga 2 terlihat puluhan kendaraan terdapat di Dermaga 2 mengantri untuk melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung dengan menggunakan kapal Titian Nusantara. Puluhan kendaraan motor, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 sepeda motor tersebut terlihat cukup mengantri, tapi tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu padat antrian yang terjadi akibat aktivitas angkang rasuknya kendaraan tersebut di dalam kapal. Terlihat juga sudah beberapa petugas mengaturkan pengendara agar melintas masuk di kapal tersebut secara berurutan satu persatu. Pada dermaga 3 terlihat sedikit lebih banyak pemudik dibanding yang berangkat dari dermaga 2. Pada dermaga 3 ini para pemudik yang menggunakan sepeda motor jumlahnya lebih banyak dibanding dermaga 2 dan juga terlebih pada kendaraan roda 4-nya. Nah, pada dermaga 3 ini pemudik mengikuti antrian untuk masuk ke dalam kapal Cirana 9. Pemudik yang berangkat pada H+2 dini hari tadi melalui dermaga 3 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten diperkirakan sejumlah 20 hingga 30 pengendara sepeda motor. Kemudian untuk mobil masih di atas di bawah 50 jumlah di bawah dari 50 unit kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Untuk para mobil yang melakukan aktivitas di hari kedua tersebut terlihat masih tetap membawa barang bawaan mereka yang biasa ditaruh pada atas atau kap mobil mereka khas saat aktivitas masyarakat saat mudik, yaitu membawa barang bawaan yang tersusun rapi dan terikat rapi di atas kap mobil mereka. Sedangkan untuk jalan kaki, volumenya juga masih terlihat masyarakat yang melakukan aktivitas mudik. Namun volume pejalan kaki ini tidak terlalu banyak juga pada jembatan untuk memasuki area kapal, tidak terlihat begitu banyak antrean penumpang yang akan masuk ke dalam kapal. Salah seorang petugas menjaga mengatakan kondisi penumpang yang melakukan mudik di hari kedua Lebaran ini tergolong dalam situasi landai. Nah, menurutnya kondisi saat ini sudah dalam kategori hijau, lantaran tidak ada lagi antrean yang cukup lama dan setiap dermaga atau setiap pemudik yang naik dari dermaga 1 juga masih dalam kondisi cepat atau tergolong cepat, tidak perlu melakukan antrian yang berlama. Menurutnya kondisi jauh tersebut sudah terjadi sejak kemarin saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah peringatan terlebih langsung. Di sana intensitas pemudik sudah mulai turun hingga hari ini. Begitu dia laporan sampaikan dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Baik, terima kasih rekan Gilbert untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Pelalawan Sukri bersama ribuan masyarakat secara khusus mendoakan para tenaga kesehatan yang gugur saat menangani pandemi COVID-19. Doa bersama dilakukan di lapangan bola Pangkalan Kerinci setelah menjalankan ibadah salat Idul Fitri. Selengkapnya, situasi saat doa bersama tersebut akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan dengan informasi Anda.
Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat pagi, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwasanya pelaksanaan salat Id hari pertama Raya Idul Fitri di Kabupaten Pelalawan berjalan lancar. Bupati Pelalawan bersama Haji Jukri bersama Wakil Bupati Haji Nazaruddin menggelar salat Id di lapangan bola Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dalam pelaksanaan salat Id itu, Bupati Jukri menyampaikan sambutannya untuk bersama-sama mendoakan para tenaga kesehatan atau nakes dan juga tim yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang kalau bukan karena kerja keras daripada tim Satgas, Lebaran tahun ini tidak bisa dilakukan sebebas saat ini. Mengingat 2 tahun terakhir memang tidak diperbolehkan melaksanakan salat Id di lapangan dan harus secara terbatas dan juga dilarang mudik karena pandemi COVID-19. Bupati Jukri juga mengajak semua masyarakat, semua lapisan dan elemen warga Pelalawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama melaksanakan libur Lebaran atau merayakan hari kemenangan bagi umat Islam. Di samping itu, dalam pelaksanaan salat Id itu, Bupati Jukri melihat momentum bahwasanya sebagai perayaan tahun pertama bagi kepemimpinan Jukri Nazaruddin di Kabupaten Pelalawan. Seperti diketahui Tribuners bahwasanya Jukri Nazaruddin dilantik pada tanggal 26 April tahun 2021, tepatnya pertengahan Ramadan tahun lalu dan berjalan sampai saat ini sudah 1 tahun. Di samping itu, Bupati Jukri juga mengingatkan para masyarakat Pelalawan yang melakukan mudik untuk melaporkan kepada pemerintah setempat, paling tidak untuk tingkat RT dan RW, karena memang Polres Pelalawan membentuk tim patroli rumah kosong agar mereka bisa melakukan patroli di rumah-rumah masyarakat yang ditinggal kosong oleh dan pergi mudik, sehingga bisa dilakukan pengamanan dengan maksimal, karena biasanya di Kabupaten Pelalawan, Tribuners, tingkat pencurian rumah kosong cukup tinggi dan menjadi sasaran para pelaku tindak pidana. Di samping itu, terakhir Bupati Pelalawan juga menyampaikan permohon maafnya kepada seluruh masyarakat dalam kepemimpinannya 1 tahun jika ada hal-hal yang belum bisa diakomodir sampai saat ini. Dan hal itu akan dijalankan tanggung jawabnya sampai akhir masa kepemimpinannya nanti. Demikian rekan dia kembali ke studio bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Bupati Pelalawan Jukri saat kemarin selengkapnya. Tahun pertama di awal kami menjabat, Idul Fitri pertama kami ini Idul Fitri yang kedua kami menjabat di Bupati Pelalawan. Idul Fitri pertama kami itu kita dari satu tugas dari selengkapnya di di tempat kita jalan dua alhamdulillah kegembiraan masyarakat juga luar biasa. Tadi malam bawa takbir pun juga antusias masyarakat. Mudah-mudahan dengan tahmid takbir di sawal, di satu sawal itu akan membawa keberkahan. Dan untuk apa berlangsung dengan apa penuh semangat dengan penuh kesukaan masyarakat untuk beribadah berjalan dengan normal tanpa ada mata alang-alang semua. Kami masih akan menampilkan informasi pilihan lainnya, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat kabar hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Diteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, ya, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap dewasa. Berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Lebaran hari pertama di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwarnai kecelakaan lalu lintas. Sebuah kendaraan minibus dan pick-up adu banteng di ruas jalan raya Desa Burak, Kecamatan Tukak Sadai. Selengkapnya terkait kronologi insiden ini akan dilaporkan rekan Juranda, reporter dari Bangka Pos, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya, makasih dia. Baik, saya sampaikan pada hari Kamis hari Senin kemarin pas Lebaran pertama terjadi kecelakaan ganda antara minibus yang berpenumpang 3 orang dengan pick up yang berpenumpang 1 orang terlibat laka lantas di jalan ruas jalan raya Desa Burak Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Minibus yang dikendarai oleh Abdul Abdu, 38 tahun dengan 3 penumpang menuju arah Tukak Sadai. Dari arah Tukak Sadai menuju ke Tabuali. Sedangkan di arah yang berlawanan melaju sebuah mobil Toyota Hilux pick up dengan 1 penumpang yang dikendarai oleh Taufik. Setiba di jalan tersebut, di ruas jalan tersebut, kendaraan yang dikendarai Taufik tiba-tiba oleng sehingga memakan ruas jalan Avanza yang melaju dari arah Tukak Sadai menuju ke Tabuali. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun beberapa penumpang dari kedua kendaraan itu mengalami luka ringan. Sedangkan sopir dari mobil Toyota pickup jenis pickup mengalami benturan di kepalanya sehingga dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan Kasat Lantas Polres Bangka Selatan, AKP Andi Eko Wardana membenarkan peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin 2 bulan 5 2022 sekitar pukul 2:30. Akibat kecelakaan itu lantaran diduga kondisi jalan licin, sedangkan dua mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga tergelincir dan bertabrakan di desa tersebut. Untuk saat ini pihak Satlantas Polres Bangka Selatan sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP dari kecelakaan tersebut. Diperkirakan kerugian yang dialami 80 juta rupiah. Untuk itu dia juga menghimbau kepada masyarakat yang saat ini sedang berada di perjalanan atau sedang berlebaran agar berhati-hati saat berkendara, terutama dalam saat hujan turun di lantaran kondisi jalan licin. Begitu dia yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan Juranda melaporkan dari Bangka Selatan. Selamat bertugas kembali. Pada Minggu 1 Mei 2022 lalu, satu tim personel rescuer Posar Parapat Danau Toba dikerahkan ke lokasi hanyutnya pemuda bernama Faisal Tanjung, 23 tahun, di Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbahas. Setibanya di lokasi, tim berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan warga yang mengetahui kejadian. Selengkapnya terkait kronologi ini dan bagaimana hasil pencariannya akan dilaporkan rekan Maurits Pardosi, jurnalis dari Tribun Medan yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Dea dari studio. Saat ini bahwa jenazah Faisal Tanjung sudah dimakamkan dan kejadiannya pada Sabtu sebenarnya. Sabtu kejadiannya tanggal 30 April 2020 dan tepatnya pada Minggu 1 Mei 2022 jasad Faisal belum ditemukan. Awalnya dia bersama dengan adiknya pergi ke Sungai Sirahar, Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbahas untuk mengambil ikan dengan cara menembak ikan, dan tradisi itu sudah lama di kawasan tersebut. Mengingat bahwa arus air sungai di kawasan tersebut deras, dia pun tergelincir lalu hanyut. Hingga diperkirakan dia terbawa arus sungai dalam keadaan sudah meninggal itu sekitar 600 meter dari lokasi awal dia terjatuh. Nah, setelah beberapa waktu, adiknya yang bernama Fauji Tanjung langsung mengabarkan kepada masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar juga menghubungi pihak kepolisian, lalu bersama dengan tim SAR mereka mencari jasad korban tersebut. Diperkirakan pencarian memakan waktu selama 2 hari, dan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, jasad Faisal Tanjung ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Sontak keluarga histeris melihat kejadian tersebut, dan pihak kepolisian juga menyampaikan supaya masyarakat tetap waspada akan supaya jangan terulang kejadian yang sama. Demikian rekan DA. Baik, terima kasih rekan Maurits Pardosi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kau dapat... Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku diteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tukang pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Jogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kau dapat... Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku diteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tukang pernah baca kan.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Berbahaya tuh, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penatasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku diteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya, itu kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya. Banjir melanda perumahan Rosewood Garden, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan pada momen Hari Raya Idul Fitri 2022. Akibatnya puluhan kepala keluarga pun sibuk membersihkan kediamannya setelah banjir surut. Sejumlah keluarga yang melakukan mudik pun bahkan terpaksa pulang lebih awal untuk membersihkan rumahnya. Selengkapnya pantauan di sana terkininya di sana akan dilaporkan rekan Rizky Amana, jurnalis dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Iya, selamat siang rekan Lia dan Tribun Nusantara. Kali ini bisa saya informasikan memang benar banjir setinggi kurang lebih sedada orang dewasa atau ketinggian 1 meter melanda perumahan Rosewood Garden, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Banjir ini ditenggarai akibat adanya jebolnya tanggul kali Buaran yang melintasi kawasan perumahan tersebut. Diketahui awal jebolnya tanggul tersebut terjadi pada Sabtu 30 April 2020 di tengah saat itu hujan lebat melanda kawasan Kota Tangerang Selatan. Tak kuat menahan debit air yang sangat deras, akhirnya tanggul tersebut jebol dan meluap hingga ke permukiman warga setempat setinggi 1 meter. Kemudian banjir tersebut surut tepat pada 30 April malam dan warga pun mulai bisa dapat beraktivitas seperti kembali ataupun membersihkan sisa-sisa lumpur maupun kotoran yang ditinggalkan oleh banjir tersebut. Namun saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepatnya jatuhnya pada hari Senin kemarin pada tanggal 3 Mei 2022, hujan dengan intensitas tinggi kembali melanda kawasan Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya. Akibatnya hujan yang pada sore hari turun itu mengakibatkan banjir kembali di perumahan tersebut akibat tanggul yang belum dapat diperbaiki, hanya diisi oleh karung-karung pasir atau perbaikan sementara dari tanggul tersebut. Alhasil 77 rumah yang berada di perumahan Rosewood Garden Ciputat itu terendam banjir sama persis pada Sabtu 30 April 2022 itu setinggi 1 meter. Nah, saya mewawancarai beberapa warga maupun ketua RT setempat di mana
Ketua RT setempat yaitu Pak Henry mengaku terdapat 65 kakak yang terdampar banjir dari kawasan tersebut dan sekira 35 kepala keluarga yang melakukan aktivitas mudik saat banjir menerjang dari tanggal 30 April hingga Hari Raya Idul Fitri. Namun dari 35 kepala keluarga yang melakukan aktivitas mudik tersebut, sebagian ataupun tidak banyak dari warganya kembali ke perumahan tersebut untuk membersihkan rumahnya yang terendam banjir atau memastikan kondisi perumahan yang rumahnya yang memang ditinggal saat itu mudik dan menjadi korban dari banjir tanggul jebol tersebut. Dan seperti yang saya dapati, yaitu Andi Setiawan, warga dari perumahan tersebut, dirinya mengaku sejak sebelum Sabtu 30 April dirinya bersama keluarga telah melakukan aktivitas perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan Kediri dan Lamongan. Sesampainya di kawasan Kediri pada malam takbiran atau hari Minggu, dirinya mendapat kabar bahwa rumahnya yang ditinggal mudik itu setelah dilanda banjir setinggi 1 meter. Informasi itu didapat dirinya dari grup WhatsApp lingkungan setempat dan mengatakan bahwa tak dapat diselamatkan para rumah karena air ketinggian dan kencangnya arus hingga membuat material rumah maupun dari lumpur-lumpur kali terhanyut dan terbawa di lingkungan maupun rumah dari perumahan tersebut. Alhasil pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri, Andi Setiawan yang sudah sampai di Lamongan pun memutuskan diri untuk kembali ke kediamannya akibat dulu, Bang, slide dulu. Andi saat itu memutuskan untuk melakukan perjalanan cepat dengan menggunakan pesawat terbang dari kawasan dari wilayah Surabaya menuju kota Tangerang atau Bandara Soekarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan ke perumahannya pada sore hari. Namun setibanya di perumahan, perumahan tersebut masih tergenang banjir setinggi 70 cm. Alhasil Andi pun terpaksa harus ikut mengungsi bersama warga lain. Nah, setelah surut tepat pada hari Selasa pagi, Andi pun lantas membersihkan sisa-sisa material lumpur maupun perabotan rumah yang tak dapat diselamatkan dari dalam rumahnya akibat banjir tersebut. Dan Andi pun mengaku bahwa banjir ini baru saja dirasakan oleh warga setempat yang sebelumnya terjadi pada tahun 2012 lalu. Kata Andi, 2012 lalu banjir tak separah saat ini karena banjir hanya memutus akses jalan dari perumahan, bukan masuk ke dalam wilayah perumahan. Warga setempat pun menduga adanya banjir dan jebolnya tanggul ini diakibatkan adanya penyempitan aliran kali Buaran yang menuju kawasan pembangunan tol Serpong Cinere dan akibatnya perumahan tersebut terimbas banjir akibat penyempitan aliran kali pada kawasan wilayah Serpong Cinere. Dan sekarang warga pun sudah sedang membersihkan rumahnya di tengah hari raya ini. Momentum hari raya pun dilakukan oleh warga dengan menyibukkan diri untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa material lumpur banjir maupun kotoran lainnya. Nah, sementara tercatat terdapat 65 kakak yang terdampak banjir, sedangkan korban jiwa maupun luka dipastikan tidak ada dalam insiden banjir diakibatkan tanggul jebol kali Buaran ini. Seperti itu, rekan dia. Baik, Tribunus, terkait insiden banjir ini juga rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama salah satu warga di sana, Andi Setiawan, berikut keterangan lengkapnya. Nah, sekarang ini bersih-bersih. Ini Bapak perjalanan kebaliknya naik pesawat atau naik pesawat saya. Naik pesawat. Tadinya pergi naik perjalanan mobil, nah, terus terpaksa. Terpaksa saya balik lagi supaya cepat waktunya. Naik pesawat. Pesawat kan gitu, supaya cepat untuk nyampe sini dan bisa bersih-bersih. Ternyata nyampe sini kebanjiran lagi. Nah, surutnya jam berapa, Pak?
surutnya itu semalam kurang lebih sekitar jam 10-11an lah. Nah, pas waktu itu kita nggak berani masuk dulu lah, kita ngungsi di Masjid Abu Bakar. Gimana Pak kondisi rumah Pak saat ditahui ya, tidak bisa menyelamatkan barang-barang? Bapak lihat ini kan, kita banyak barang-barang yang nggak bisa kepake, alat-alat elektronik, habis itu kasur dan perabotan rumah tangga. Itu hancur semuanya ya Pak? Karena kan nggak sempat diangkat-angkat. Betul, waktu itu. Karena kan kita nyangkanya kan nggak akan terjadi banjir seperti ini. Meskipun banjir pun nggak pernah separah setelahnya masuk ke rumah dan setinggi 70 cm. Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners, pasar mebel Gilingan Banjar Sari Solo dilalap si jago merah pada Selasa 3 Mei 2022 kemarin, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya 25 kios di pasar tersebut ludes terbakar. Padahal pasar mebel Gilingan ini akan segera direnovasi mulai 10 Mei 2022 mendatang. Selengkapnya ada juga bagaimana keadaan terkini di sana akan dilaporkan rekan Adi Surya, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan dia. Selamat siang untuk Tribun Nusantara. Saya Adi Surya dari Tribun Solo akan melaporkan terkait kejadian kebakaran yang menimpa pasar mebel Gilingan Kota Solo pada Selasa 3 Mei 2022 kemarin. Dan kejadian kebakaran ini terjadi sekitar pukul 1:30 siang dan menurut penuturan saksi mata baik bernama Hendy, kejadian ini berlangsung cepat karena bahan-bahan yang ada di pasar tersebut tergolong mudah terbakar. Ditambah juga angin yang besar juga membuat api semakin cepat merambat. Dan saksi lain juga bernama Ana mengatakan bahwa sebelum kejadian memang ditemukan asap api di salah satu kios yang ada di pasar tersebut. Dan dari warga sekitar pun juga berusaha untuk memadamkan asap api tersebut, namun karena kekurangan personil, api pun belum bisa dipadamkan dan pada akhirnya harus meminta tolong pada petugas pemadam kebakaran. Dan petugas pemadam kebakaran pun kemudian diterjunkan ke lokasi dan menggunakan 16 unit mobil pemadam kebakaran dan itu terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, BPBD Karanganyar dan BPBD Solo. Dan pemadaman pun berlangsung selama 10 menit dan dari keterangan Kepala Seksi Penyelamatan dan Pemadaman Dinas Pemadam Kota Solo, Bradman itu mengatakan untuk penyebab dan besaran kerugian belum bisa ditaksir. Itu lantaran pedagang masih stok atas kejadian kebakaran tersebut. Selain itu juga dinas perdagangan maupun dari lurah pasar pun juga belum bisa memperkirakan berapa kerugian yang diterita pedagang terdampak. Dan dinas perdagangan sendiri juga berencana untuk bertemu dengan para pedagang terdampak pada siang ini. Pertemuan itu pun akan dilangsungkan di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo siang ini. Dan dari keterangan lurah pasar sendiri, ini bukan merupakan kali pertama terjadi. Setidaknya sudah 4 kali kebakaran terjadi di pasar mebel Gilingan. Demikian itu saya sampaikan kembali ke rekan dia. Baik, terima kasih rekan Adi Surya melaporkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kebakaran hebat melanda pasar Girian, Kelurahan Girian, Wirusatu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Senin 2 Mei 2022 lalu. Ratusan pedagang yang menjadi korban hingga Selasa kemarin hanya bisa menatap tempat jualannya yang sudah rata dengan tanah. Pasca kebakaran, pedagang dan warga sekitar pun mulai membersihkan puing-puing sisa bangunan yang terbakar pada hari Selasa 3 Mei 2022. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Christian Wayungkere, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Christian. Ya, selamat siang rekan. Ya baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan dan tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan pasca peristiwa kebakaran pasar Kirian di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mulai hari Sabtu Selasa kemarin,
tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari ini Rabu di tanggal 4 Mei 2022 pedagang dan warga sekitar belum melakukan aktivitas seperti biasa rekan, dan mereka hanya melakukan pembersihan sisa-sisa puing kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei kemarin. Dan rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara ini membuat ratusan warga atau ratusan pedagang tidak bisa berdagang karena kios maupun lapak yang mereka pakai setiap hari untuk berjualan rata tanah. Dan terpantau pada Selasa kemarin mereka melakukan aktivitas pembersihan puing-puing sisa-sisa kebakaran, dan seperti yang dialami oleh Hartati Moha, satu di antara pedagang yang kami jumpai Selasa kemarin, dia hanya menatap sedih melihat tempat jualannya rata tanah. Menurut Moha, akibat peristiwa kebakaran itu, dirinya mengalami kerugian sekitar 70-an juta lebih dari barang dari jualannya, yaitu barang campuran seperti aksesoris, ikat pinggang, kain jendela, sandal, ikat pinggang, dan lain-lain. Dan Tribuners, menurut keterangan dari perusahaan daerah pasar atau Perumda Pasar Kota Bitung, ada 100 lebih pedagang yang menjadi korban peristiwa kebakaran Pasar Girian kemarin. Dan sampai dengan berita ini diturunkan, pemerintah Kota Bitung melalui Perumda Pasar masih melakukan koordinasi dan pengecekan terus-menerus terkait dengan jumlah pasti pedagang yang terdampak dan jumlah kios maupun lapak yang terbakar pada hari Selasa, hari Senin tanggal 2 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Demikian rekan dia dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat siang dan terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama satu di antara pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Girian bernama Hartati Moho, berikut keterangan lengkapnya. Jual barang campuran, ada aksesoris, topi, ban. Waktu kebakaran ada di mana? Di rumah. Saya ada di rumah. Mau dapat informasi jam berapa kemarin? Informasi itu sekitar 6:30. Oh, sudah dapat informasi dari pagi, iya. Kang. Cuma orang di Birman yang kasih sebelum bangun. Sebelum pergi sholat, Kang. Sebelum. Nah, jadi sempat ke sini atau pergi sholat dulu? Kemarin. Bapak Samba yang kemarin saya dulu. Nanda, kemarin. Iya. Kemarin dulu baru ke sholat. Oh, kemarin dulu. Sempat kemarin. Iya. Oh. Jadi sementara mau jual di mana ini, Bu? Tahu mbak jual apa ini? Harus modal. Barang campuran dan kosmetika, Bu? Nggak, saya nggak jual kosmetik. Oh, cuma barang cuma campuran. Kain horden itu kain dengan taplak itu, selop-selop, kacamata, aksesoris, ban-ban. Pampele ini. Boleh berapa, Bu, kira-kira kerugian? Sekitar 70 lebih lah. 70 lebih, Kang. Ini sendiri punya atau dengan sendiri, keluarga? Sendiri. Sendiri, Kang. Ibu siapa, Kote? Hartati Moha. Hartati Moha. Umur berapa, Bu? Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nah, di ekonomi di Pasar Beriman, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara tetap berdenyut. Meski saat ini masih libur dan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1443 Hijriah, Pasar Beriman pun tetap buka. Sebagai pusat ekonomi, Beriman yang notabene pasar tradisional terbesar di Indonesia Timur ini tetap buka. Bagaimana situasi di sana dan juga geliatnya akan dilaporkan oleh rekan Fernando Lumawa, jurnalis dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Perlu kami laporkan bahwa tadi kami melakukan reportase pemantauan di Pasar Beriman, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Tribuners, perlu Anda ketahui bahwa Pasar Beriman ini merupakan pasar tradisional, merupakan pasar sentral terbesar yang ada di Indonesia Timur. Dan khusus di Sulawesi Utara, pasar ini merupakan pusat distribusi sayur-mayur dan logistik lainnya seperti daging dan lain-lain. Hampir semua pedagang besar di Provinsi Sulawesi Utara itu mengambil pasokan atau bahan jualannya di Pasar Beriman Kota Tomohon ini. Dan Tribuners, tadi pantauan kami, aktivitas pasar sudah berjalan seperti biasa.
Padahal sebenarnya hari ini adalah H+2 dari Idul Fitri 1443 Hijriah, tetapi aktivitas pasar sudah berlangsung seperti biasa. Dari informasi yang kami peroleh dari para pedagang, sejatinya pasar ini tidak pernah libur, artinya di hari Idul Fitri pun aktivitas jual beli itu tetap berjalan. Dan Tribuners, perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa Pasar Beriman ini dulunya memang terkenal dengan sebutan pasar ekstrim, karena pasar ini menjual aneka daging satwa liar. Tapi sekarang pemerintah Kota Tomohon maupun beberapa stakeholder di Sulawesi Utara sepakat untuk tidak lagi menyebut Pasar Beriman ini dengan sebutan pasar ekstrim, karena stigma negatif yaitu menjual daging hewan satwa liar. Pantauan kami memang di pasar ini masih ada aktivitas jual beli daging seperti daging babi dan daging satwa liar lainnya, yaitu kelelawar, ular piton maupun babi hutan atau celeng. Dan Tribuners, ini memang menjadi daya tarik, tetapi sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Kota Tomohon bahwa Pasar Beriman Tomohon jangan lagi disebut sebagai pasar ekstrim. Meskipun demikian, pemerintah kota tetap menjadikan Pasar Beriman Tomohon ini sebagai salah satu destinasi bagi wisatawan dari luar daerah, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, untuk bisa menjadikan itu sebagai destinasi favorit. Demikian rekan Dea yang perlu kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Armando Sep untuk laporan Anda. Maksud kami, selamat rekan Brian, selamat. Mohon maaf, terima kasih rekan Fernando Lumawa untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Belitung, Tribuners. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pasar Mati Buding, Kelapa Kampit, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden itu memakan korban jiwa seseorang pemuda yang tengah mengendarai motor. Korban dikabarkan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Brian Bimantoro, jurnalis dari Pos Belitung, yang akan melaporkan lebih lengkap kronologi kejadiannya. Ya, baik, selamat siang. Baik, selamat siang Dea, rekan di studio, sahabat Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan satu orang tewas di hari pertama Idul Fitri 1443 Hijriah pada hari Senin 2 Mei 2022 pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Belitung Timur, AKP Sugraito mengatakan bahwa pengendara diduga mengendari motornya dengan kecepatan tinggi dan juga dalam kondisi jalanan yang gelap. Kemudian saat itu diduga pengendara tidak mengetahui secara pasti kondisi jalanan yang berliku sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri dengan dalam kecepatan tinggi tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari warga sekitar, saat kecelakaan dia menabrak satu unit rumah warga dan saat itu tubuhnya terpental hingga tersangkut di ventilasi rumah warga tersebut, Dea dan Tribuners. Kemudian perlu beberapa waktu untuk mengevakuasi jasad korban yang waktu itu diketahui meninggal di tempat, dan kemudian jasad korban dibawa ke Puskesmas Kelapa Kampit. Dan menurut Kepala Puskesmas Kelapa Kampit, Dr. Messi, mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, korban dipastikan positif sedang terpengaruh dalam minuman beralkohol saat kejadian berlangsung, Dea. Kemudian Kasat Lantas Polres Belitung Timur mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi seluruh peraturan lalu lintas dalam berkendara, karena dalam suasana Idul Fitri ini semua kondisi jalanan sedang ramai dan juga harus ekstra hati-hati karena banyak keluarga dan saudara yang menunggu di rumah. Dari Manggar, Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan Brian untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Rombongan dosen Universitas Halu Oleo mengalami kecelakaan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden tersebut terjadi di Jalan Poros Kendari Konawe, Desa Anggalo Muare, Kecamatan Anggalo Muare. Akibatnya seorang dosen meninggal dunia dalam insiden
tabrakan dengan truk tangki bahan bakar minyak tersebut. Terkait insiden ini, jurnalis kami dari Tribun News Sultra, Armando Sepu, akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Arman. Ya, baik rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Dari Konawe kami laporkan bahwa tepatnya pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri kemarin, yakni pada tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun di mana yang melibatkan sebuah truk tangki dengan mobil Daihatsu Terios, yang di mana mobil Daihatsu Terios ini memuat sebanyak 4 orang termasuk supir, diantaranya keempat ini merupakan dosen di Universitas Halu Oleo Kendari. Kemudian akibat insiden ini juga menyebabkan seorang dosen di yang menumpang mobil Terios ini meninggal dunia saat menuju perjalanan di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Sementara di pengemudi mobil tangki milik Putra Pelita Bulukumba ini tidak mengalami luka. Dan juga dalam insiden ini melibatkan satu buah motor Vino yang dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Eva Damayanti beserta satu orang penumpangnya yang tidak mengalami luka. Sementara pengemudi motor tersebut mengalami luka ringan. Dari pantauan kami juga melihat bahwa insiden ini menyebabkan kemacetan panjang di jalan poros Kendari Unaha, tepatnya di Desa Anggolomoare, Kecamatan Anggolomoare, Kabupaten Konawe. Bahkan kemacetan panjang terjadi hingga di malam hari. Penyebab dari kemacetan bahwa banyaknya pengendara yang singgah melihat kendaraan yang mengalami insiden tabrakan ini, dan juga kondisi arus lalu lintas dari Kendari Unaha begitupun sebaliknya juga mengalami kemacetan karena kondisi jalan yang sedang ramai saat itu. Kemudian juga kami laporkan bahwa 4 penumpang yang merupakan dosen di Universitas Halu Oleo ini mengalami luka berat, kemudian dilarikan di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Adapun kronologi yang kami dapatkan bahwa mobil insiden kecelakaan ini, pada saat mobil Daihatsu Terios yang berisi sejumlah dosen ini akan melambung kendaraan yang berada di depannya. Namun tiba-tiba di arah berlawanan ada kendaraan yang berupa truk Hino tangki yang kemudian tidak bisa lagi dihindari, terjadi tabrakan, bahkan menyebabkan mobil Daihatsu Terios ini terlihat sangat rusak parah. Nah, kemudian dari arah yang sama, mobil tangki, truk tangki ini, ada motor yang dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Eva Damayanti yang juga menabrak bagian belakang truk Hino ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan, pengendara motor tersebut tidak mengalami luka yang cukup serius. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Arman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan kapten ini kamu? Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bogombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya tukang. Jadi mulai artinya terjadi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Aceh Tribuners. Momen lebaran biasanya tak hanya dipakai berkumpul dengan keluarga di rumah, tapi juga untuk berwisata bersama. Di Aceh ada Pantai Ujong Blang Lok Sumawe yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Selain bisa menikmati indahnya laut, di sana wisatawan juga dapat menikmati berbagai makanan dan minuman. Bagaimana situasinya akan dilaporkan oleh rekan Saiful Bahri, jurnalis dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih Dea. Dapat saya sampaikan bahwa Pantai Ujung Blang merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Di mana lokasi wisata ini banyak menawarkan keindahan bagi para pengunjungnya, di samping juga ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah bahwa letak lokasi pantai itu sangat dekat dengan pusat Kota Lok Sumawe yang berjarak sekitar 2 km, sehingga sangat mudah para wisatawan untuk menjangkau lokasi tersebut. Di samping itu, bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ujung Blang itu, yang pertama bisa menikmati hamparan luas dari Selat Malaka, lalu ada juga bisa mencicipi berbagai menu makanan khas, termasuk salah satu yang paling favorit adalah rujak Aceh. Jadi selama ini, setiap harinya, itu Pantai Ujung Blang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama pada akhir pekan. Khusus untuk lebaran kali ini juga, tentunya sangat ramai para pengunjung itu dimulai dari pagi hingga sore harinya. Sesuai hasil wawancara kita dengan seorang pedagang di sana, yakni yang bernama Hasan, bahwa sejak lebaran pertama itu para wisatawan yang mengunjungi Pantai Ujung Blang itu sangat padat, terutama pada siang hingga sore hari. Begitu juga lebaran kedua ya kemarin pada Selasa, itu pengunjungnya malah dari pagi sampai sore. Itu sangat ramai termasuk hari ini, sehingga menurut perkiraan Hasan itu belum puncaknya wisatawan datang ke Pantai Ujung Blang, tapi nanti para wisatawan akan puncak mengunjungi Ujung Blang itu pada hari Sabtu dan Minggu ini. Dan dapat saya informasikan juga di Pantai Ujung Blang itu para wisatawan yang ingin berkunjung ke situ bisa mandi laut dengan tenang, termasuk anak-anak, karena pada pinggiran pantai tidak terlalu dalam. Di samping itu juga ada banana boat untuk mengelilingi laut Ujung Blang dan berbagai fasilitas wisata lainnya. Jadi kita merekomendasi bagi masyarakat luar Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, yang ingin berkunjung Lok Sumawe, datanglah ke Ujung Blang untuk berwisata. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Saiful juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang di Pantai Ujung Blang, Hasan, berikut liputan lengkapnya. Mulai ramai pengunjung di Pantai Ujung Blang. Hari raya pertama, setengah hari hari raya pertama sudah ramai. Dari siang sampai sore ya? Siang sampai sore. Kalau hari lebaran kedua? Lebaran kedua dari pagi. Dari pagi sampai jam ini. Masih ramai ya? Itu meningkat dari hari biasa atau gimana? Meningkat dari hari biasa. Diperkirakan ini kan pas lebaran dan libur panjang ini diperkirakan memuncak pengunjung nantinya kapan nih kira-kira? Sabtu Minggu nanti. Sabtu Minggu. Minggu itu pasti. Nama lengkap apa? Hasan. Hasan ya, pemilik kafe? KSU ya, yeah. Makasih Pak Hasan. Dari Aceh kita menuju Provinsi Banten, Tribuners. Sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 2022, kawasan wisata Pantai Anyer Cinangka, Kabupaten Serang mulai padat. Terpantau wisatawan yang datang dari berbagai daerah, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di sekitar kawasan pantai pun juga tampak petugas pol air berkeliling memantau wisatawan. Selengkapnya terkait situasi di sana terkininya akan dilaporkan jurnalis Tribun Banten. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Desi Purnama Sari. Silakan dengan informasi Anda. Iya, baik. Si Dea dan juga Tribuners di rumah. Sebelumnya memang H-2 lebaran di 2002 ini kawasan wisata pantai Anyer Cinangka yang berada di Kabupaten Serang mulai dipadati oleh sejumlah wisatawan yang datang untuk berlibur di kawasan pantai tersebut. Dan dari kawan tribunbanten.com saat berada di salah satu pantai Anyer yakni Pantai Selo Anyer, nampak terlihat kendaraan yang terparkir
yang terparkir yang dinominasi oleh kendaraan roda 4 yakni yang berasal dari berbagai daerah dan dinominasi oleh kendaraan berplat nomor B. Mereka juga tampak memadati kawasan bibir pantai bahkan sampai menyewa karpet yang telah disiapkan oleh petugas di kawasan pantai tersebut. Bahkan para pengunjung pun antusias bermain air di bibir pantai. Beberapa di antara mereka juga ada yang bersantai sejenak sambil menikmati kopi dan juga pemandangan di sekitar pantai tersebut. Dan salah satu pengunjung yang berasal dari Tangerang Selatan yakni Hesti mengaku bahwa dirinya memang sengaja datang ke pantai Anyer tersebut untuk berlibur bersama keluarga kecilnya. Dan memang ia juga mengaku bahwa sering berkunjung ke kawasan wisata pantai Anyer ini. Dan selain itu, ia juga merasa senang dan saat ini bisa berlibur ke kawasan pantai tersebut tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan petugas lantaran saat ini untuk berlibur ke tempat wisata juga sudah mulai diperbolehkan. Sementara itu untuk arus lalu lintas menuju kawasan pantai juga terpantau padat merayap dan wawancara dari hasil dari wawancara petugas Gatur Simpang Tenang yakni Ops Maung Ketupat Lebaran Polres Cilegon Ibda Tubagus Juwaini juga katakan bahwa pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang akan menuju jalur wisata. Dan rekayasa lalu lintas ini sudah mulai diberlakukan sekitar pukul 12.00 karena memang melihat kondisi wisatawan yang mulai memadati kawasan lokasi wisata Pantai Anyer tersebut. Di antaranya memang wisatawan ini tidak hanya berkunjung di satu tempat saja, yakni ia juga mengunjungi kawasan Anyer sampai Carita. Dan memang dari pihaknya juga untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan juga one way di jalur lingkar selatan kota Cilegon. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih terkait ini juga rekan Desi sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait, berikut liputan lengkapnya. Ini rekayasa lalu lintas untuk khususnya di Simpang Tendeng ya Mbak, dimulai kita dari jam 12, mengingat arus datang dari wilayah Cilegon menuju ke Cinangka itu sudah mulai tanda-tanda padat. Dan dari daerah Padarica, itu jalur dari Baros menuju sini juga mulai padat. Itu aja Mbak. Untuk ganjil genap Pak, ganjil genap? Untuk ganjil genap kita belum ada perintah lanjut gitu Mbak. Ini hanya wilayah Simpang Tendeng yang ada rekayasa sama yang di Kabupaten Ciwandan. Ini upaya untuk mengurai kemacetan ya? Betul, jadi kita putarkan ke arah sana Pak. Tapi sejauh ini pantauan wisatawan gimana Pak? Udah mulai padat? Untuk wisatawan nampak terpantau sudah mulai padat Pak. Tribuners, libur lebaran banyak dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga. Pantai Karangsong Indramayu menjadi salah satu wisata hits di sana. Pantai Karangsong Indramayu ini diserbu ribuan pengunjung pada hari kedua lebaran, Selasa 3 Mei 2022 sejak pagi kemarin. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Handika Rahman, jurnalis dari Tribun Cirebon, bagaimana terkait situasi di sana. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami informasikan ya, Pantai Karangsong Indramayu diserbu ribuan pengunjung pada hari kedua lebaran pada Selasa 3 Mei 2022. Kepadatan pengunjung tersebut bahkan sudah terlihat sejak pengelola baru membuka objek wisata sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Peningkatan wisatawan ini diketahui seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah memperbolehkan mudik lebaran sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan. Menurut keterangan dari pengelola Pantai Karangsong Indramayu, di pantai setempat bisa menampung sekitar 3.000 pengunjung.
Adapun peningkatan wisatawan di objek wisata Pantai Karangsong Indramayu pada hari kemarin kurang lebih meningkat hingga sebesar 70% dibanding hari-hari biasanya. Kendati demikian, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan pun coba diterapkan secara ketat di lokasi wisata. Di pintu masuk, pengelola menyediakan masker untuk digunakan pengunjung yang datang tidak memakai masker. Petugas pun rutin menyampaikan imbauan melalui pengeras suara ya, agar pengunjung dapat mematuhi protokol kesehatan. Termasuk pengunjung juga diimbau untuk mengawasi anak-anak mereka dan menjaga barang bawaan masing-masing. Di sisi lain, dari sisi keselamatan juga menjadi prioritas pengelola wisata, mengingat di ujung pantai sedang terjadi abrasi. Kendati demikian, penugas pun sudah siap siaga di lokasi tempat wisata bila mana ada pengunjung yang membutuhkan bantuan. Pengelola wisata juga menggandeng instansi terkait ya seperti kepolisian, BPBD, hingga para relawan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan saat berlibur.